balik lagi bersama channel aku, Tuti 789. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau lihat cara pembuatan cilung atau aci gulung. Ya, ini jajanan favorit aku karena ya selain murah, rasanya juga enak loh. Dan tentunya ini banyak varian rasanya. Ada pedas, manis, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku request yang pedas ya. Ini bahan dasarnya yaitu aci. Tapi kurang tahu sih ini acinya dikasih bumbu apa saja. Nah, langsung aja ini dikasih bubuk gitu. Itu bumbu manis terlebih dahulu kata si teteh, kemudian bumbu yang ada asinnya gitu, baru yang pedas. Karena aku requestnya yang pedas, makanya lumayan agak banyak ya bumbu pedasnya. Kalau sudah nanti tinggal digulung saja. Oke, gulung cilung. Wah, langsung jadi nih. Lanjut, aku beli 3 ya guys. Nah, kita tuangkan lagi. Adonannya sangat encer ya. Wah, langsung taburin bubuk ini, kemudian yang manis dan yang pedasnya langsung dituangkan. Jadi yang rasa manisnya itu udah bercampur dengan rasa asin gitu guys. Jadi tidak usah ditambahkan garam lagi. Oke, langsung aja kita gulung. Selamat mencoba ya di rumah. Dan ini aku beli harganya cuma Rp1.000 loh. Wah, sangat murah kan? Gulung. Selamat mencoba.